Apalagi cukup ya? Mungkin Pak soal ini ada pengalaman saya juga kan selain kasus ini kan banyak juga anggota-anggota yang masih menggunakan narkoba seperti yang di Polda Metro beberapa akhir ini Pak. Ya kita tetap waskat lah ya, waskat ya. Nanti kalau Baris Krim kan ada tes penadakan biasanya yang nanti untuk mengungkap nanti anggota tahu. Ya. Artinya nanti akan ada tindakan tegas kepada anggota yang masih melakukan tanpa pandang bulu tadi tegas. Se-efektif apa Pak? Itu kan juga sering dilakukan. Tapi kan untuk aja ada anggota yang tangkap kemarin 5 yang berarti kan baru bisa lagi ada lagi satu. Ya, itu kan oknum ya. Kita enggak usah ngomong juga. Yang penting sekarang kita mawas diri sendiri aja dulu ya. Kita akan tetap melakukan operasi tanpa pandang bulu. Tadi Pak Wakil bilang tanpa pandang bulu. Sanksi tegasnya kurang kan? Pecat. Kurang apa kalau pecat? Kan pecah susah, ya, oke? Okay. Ya, himbauan masyarakat agar nggak mau melaporkan kalau ada keanehan-keanehan di wilayah, yang contohnya di mana tuh, yang di Semarang, ada keanehan tuh, nggak pernah bersosialisasi, nggak pernah ketemu sama masyarakat sebelah, ya kalau ada yang begitu lapor, untuk kita cek, dan jangan dia bikin laboratorium sendiri di rumah ini. Karena sekarang modusnya laboratorium banyak, udah ada 4 laboratorium. Ya. Itu besar, Pak. Ya, 5, seperti 525. Ya, yang dengan yang di Bali, tapi Bali belum kita ini ya, yang ini. Ada 5 dalam tahun ini nih, lab dibentuk. Metro Jaya 1, Jatim 1, kita 3, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 5. Indikasinya apa, Pak? Bukan sangat mudah, mereka mungkin lebih aman dia bikin di Indonesia daripada harus di apa, dari barang. Ya, oke, cukup Pak ya?